Hello guys, selamat siang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tahu tak? Di video kali ini saya ingin bercerita sedikit bahwasanya hari semalam saya dapatkan hadiah di bawah. Hadiah ini spesial. Spesial banget, spesial sangat dari seseorang. Hadiah ini tahu tak? Dari Mekah. Iyalah, ada orang pergi ke Mekah umroh. Dia membawakan hadiah untuk saya. Walaupun bukan melihat harga ya guys. Ini sangat saya impikan dari dulu ya. Kalau ada orang pergi ke Mekah, semoga aku dibawakan hadiah gitu ya guys ya. Alhamdulillah guys, hadiah itu kenyataan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengetahui, Allah yang memberikan hadiah ini melalui seseorang itu. Orang tahu tak saya dibagi apa dari Mekah? Saya dibagi bingkisan ini. Di dalam bingkisan ini ada sejadah. Ini katanya dibeli dari kota Mekah ya. Nah, tengok itu. Mana ya? Mana depan? Alhamdulillah ya Allah, walaupun ini sejadah, walaupun apa, aku sangat gembira. Aku sangat bahagia, semoga aku bisa dan orang tuaku dengan aku bisa sampai ke tanah suci, ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam para nabi dan ke Madinah insyaallah semoga Allah berikan ya guys. Tunggu aku lipat dulu ya. Korang nampak kan? Bukan saja saya dibagi, semua orang dikasih. Yang pergi ke Mekah itu adalah itu bos kita, bos saya bekerja. Alhamdulillah, apapun itu yang dibawa dari Mekah, sebiji batu pun saya sangat bahagia. Namanya dari Mekah adalah impianku. Insyaallah saya akan ke sana nanti. Dan dibagi tasbih. Tasbih, batu tasbih. Ini tengok nih, bagus tak? Bagus kan? Alhamdulillah. Tak tahu bagus tak bagus, insyaallah ini sangat bermanfaat. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok nih, cantik tak? Cantik kan? Alhamdulillah. Dan dibagilah ini ada macam kitab ya, sejenis macam Yasin. Baldu, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih orang yang membawakan ini dari Mekah. Ini isinya bukan Yasin, tapi ini satu surat dari Al-Quran, surah Al-Baqarah. Satu ini satu surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Begas. Saya nak ucapkan dulu kepada ibu, ibu bos. Alhamdulillah hadiahnya. Semoga menjadi amal ibadah dunia dan di akhirat. Dan sebagai cemana bahagianya hati saya, sebegitulah berlipat-lipat kali diberikan, dibalas Allah Subhanahu wa taala kebaikan ibu bos dan keluarga sekeluarga. Amin amin alhamdulillah. Semoga saya sampai ke sana dan bisa memberikan hadiah-hadiah juga kepada orang lain yang menginginkannya, mengimpikannya ya. Oke, itu saja dulu saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.